Gak kemungkinan Resman Arif Nasution, pengacara yang membela Fadel Bajidel mundur di kasus yang melibatkan Nikita Mirzani tersebut. Pengacara Resman Nasution mengisyaratkan kemungkinan mundur dari kuasa hukum Fadel Bajidel. Apa yang membuat Resman Nasution balik badan padahal sebelumnya dia gencar membela Fadel? Apabila terbukti memaksa anak Nikita Mirzani melakukan aborsi, Fadel kemungkinan akan ditetapkan sebagai tersangka. Terkait hal ini, Resman Arif memberi tanggapan soal perkembangan kasus tersebut. Dalam unggahannya di Instagram, Resman menyatakan tengah mendalami kembali kasus yang ditanganinya. Meski begitu, Fadel dikatakannya tetap bersikukuh tidak bersalah. Ia bahkan bersumpah di depan keluarganya, sehingga Resman mencoba untuk kembali mempercayainya dan meminta kepolisian mengadakan gelar perkara khusus. Resman mengungkapkan bahwa permohonan gelar perkara khusus sudah diajukannya kepada Kapolda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan. Hasil gelar perkara ini nantinya akan menjadi dasar bagi Resman dalam menentukan apakah ia akan tetap mendampingi Fadel atau tidak.